Assalamualaikum, selamat bergabung di channel My Garden. Pagi ini saya panen daun kelor di halaman rumah untuk disayur bening, sebagai salah satu menu sarapan keluarga saya. Kelor atau moringa diketahui sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sehingga banyak yang memanfaatkan daun kelor ini untuk kesehatan, dengan dibuat kapsul atau yang lainnya. Pohon kelor ini sangat mudah tumbuh, di mana saja. Dan cara menanamnya pun mudah, hanya dengan menancapkan batang kelor yang sudah agak tua ke tanah. Pohon kelor ini juga sangat mudah perawatannya, jadi hanya disiram saja, tidak perlu perawatan khusus. Apalagi jika ditanam langsung di tanah, maka dia akan tumbuh dengan subur. Pohon kelor ini tadinya sudah tumbuh sangat tinggi, kemudian kami tebang. Tapi karena masih ada batang dan akarnya, pohon kelor ini kemudian menumbuhkan tunas-tunas baru atau cabang-cabang baru dengan sangat cepat dan rimbun. Hari ini saya panen semua daun kelornya supaya nanti tumbuh pucuk muda yang baru. Alhamdulillah, ini hasil panen kelor hari ini. Sebelum dimasak, saya eh, petik dulu daunnya yang muda dan tidak terlalu tua. Kalau yang tua nanti rasanya agak keras. Kalau yang muda rasanya lembut. Kenapa dipetik? Karena jika dengan tangkainya nanti, ketika dimasak, tangkainya itu jadi tidak enak karena keras. Daun kelor ini karakternya dan rasanya sama, atau mirip dengan daun katuk. Alhamdulillah akhirnya kelar juga bersihkan atau nyangin daun kelornya. Kemudian kita lanjut untuk membuat atau memasak sayur bening. Ini sayur bening daun kelornya. Saya hanya menggunakan bumbu bawang merah dan bawang putih diiris. Kemudian setelah mendidih airnya, saya masukkan daun kelornya. Beri garam dan kaldu jamur secukupnya sambil diaduk, masak hingga matang, dan sayur bening kelor siap disajikan. Itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.